Bagaimana cara mengganti warna background pas foto dengan menggunakan Microsoft Word? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Bro Media. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti warna background pas foto dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini saya sudah siapkan sebuah foto dengan background merah. Backgroundnya merah ini akan kita ganti dengan warna biru hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft Word. Baik, untuk menghilangkan warna merah, kita klik dulu gambarnya sampai muncul titik-titik di kelilingnya ini di sekitar gambar. Kemudian kita pilih menu Picture Format atau Format Picture. Setelah itu kita klik tombol remove background, blok warna ungu, semua yang terblok itu akan dihilangkan. Jadi ini kita selamatkan bajunya dengan cara klik menu mark area to keep, digarisin deh di sini, di garis bajunya antara baju dengan warna merahnya ya. Nah di sini. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga. Nah, kalau sudah kita pilih keep change. Kalau sudah benar ya, rapi, sudah rapi, kita klik keep change. Nah, sekarang backgroundnya sudah hilang. Kita kecilin dulu. Oke, nah, sini ya. Nah, sekarang setelah backgroundnya hilang, kita tinggal mengganti backgroundnya dengan warna biru. Kita gunakan di sini menu insert, shape, kita pilih rectangle. Nah, rectangle ini kita blok aja ini semuanya gambarnya. Rectangle. Oke, nah sini ya. Nah, ini kan gambarnya di depan, teman-teman. Kita ganti warna birunya, birunya warnanya yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, setelah selesai, kita klik ini, kemudian kita wrap text. Klik kanan, wrap text, kita behind text. Ya, kan sudah pindah ke belakang tuh. Kemudian ini juga gambarnya kita front of text. Ini belum jadi satu teman-teman, masih misah ini. Masih terpisah antara gambar dengan backgroundnya. Lantas bagaimana cara menyatukannya? Caranya adalah kita klik keduanya, kita klik dulu yang di belakang pojoknya ya, kemudian tekan shift, klik yang di tengah. Nah ini keduanya sudah terseleksi, kemudian kita klik kanan dan di group. Nah dia udah jadi satu teman-teman. Tapi ini masih bisa di ungroup, artinya masih bisa dipisah ini teman-teman. So, bagaimana supaya dia benar-benar nyatu? Klik gambarnya, kemudian kita pilih cut. Setelah di cut, kita klik kanan di tengah gambar, kita paste, kita pastikan di sini tapi dengan format picture teman-teman. Ini ya. Jadi pastinya itu ada tiga nih di sini muncul. Nah, yang ketiga ini yang kita pilih yaitu kita pastikan sebagai picture atau gambar. Nah seperti ini sekarang formatnya adalah gambar, jadi sudah pisah, nggak bisa di ungroup lagi karena dia udah nyatu, udah selesai. Tapi ini kan di Word teman-teman ya. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi file JPG untuk menggantikan foto yang ini. Nah caranya kita klik dulu, terus klik kanan, save as picture. Nah oke. Lantas kita ganti ekstensinya dengan JPG. Background biru. Oke, save. Kita simpan. Selesai teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Sudah jadi. Jadi gampang sekali teman-teman mengubah atau memperbaiki background foto hanya dengan menggunakan Microsoft Word.
Silakan teman-teman coba dipraktekkan. Selamat mencoba dan terima kasih. Jangan lupa didukung channel ini ya. Sampai jumpa.